Kemarin dia cuman berdoa mah, insya Allah kalau Neng dapat rezeki di Olimpiade, insya Allah kebetulan di RT saya belum ada masjid nih Pak, Iya. belum ada masjid, Neng teh pengen bikin masjid dah yang kecil-kecil aja semampunya Neng. Saya bahagia, senang, bercampur aduk lah, nggak bisa dikatakan gitu, bangga lah kalau saya udah nggak bisa dikatakan gitu, kebanggaan saya buat anak saya gitu, itu kebanggaan, ya senang juga lah, gimana atau cik sunan nggak bisa cuman Neng pesan, kamu jangan lupa berdoa, jangan lupa sholat, latihan, jaga kondisi, makan vitamin, ikuti petunjuk pelatih dan manajer. Dia nggak mau, dia nggak ada target. Justru dia sering media datang ke mes, target cantik begini-begini, dia nggak mau. Saya nggak mau, saya belum, apalagi saya belum punya pengalaman, katanya saya umur masih muda. Jadi saya lolos ke Olimpiade pun dapat tiket saya udah bangga, katanya. Kemarin dia cuman berdoa mah, insya Allah kalau Neng dapat rezeki di Olimpiade. Insya Allah kebetulan di RT saya belum ada masjid nih Pak, belum ada masjid. Neng teh pengen bikin masjid dah yang kecil-kecil aja semampunya Neng. Cuman itu aja dia bilang. Karena cantik tuh prestasinya dia bagus, dari awal tes poinnya bagus terus, dia akhirnya ranking-ranking lolos ke Olimpiade. Nah terakhir kemarin dia cari aman untuk ikut Olimpiade tuh di Uzbek. Kejuaraan dunia kemarin, ternyata dia dapat medali emas dan dia dinyatakan dapat tiket mutlak gitu. Nah, sampai ke keberangkatan sekarang.